DPD LDII Kota Tegal menghadiri undangan Kementerian Agama Kota Tegal dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti ke-77 yang bertempat di halaman kantor Kementerian Agama Kota Tegal, Jawa Tengah pada Minggu 15 Januari 2023. Dalam sambutannya, Kepala Kementerian Agama Kota Tegal, Haji Fathul Himam mengatakan, Hari Amal Bakti sukses berkat kolaborasi Kementerian Agama dengan organisasi masyarakat yang ada di Kota Tegal. Ketua DPD LDII Kota Tegal, Asmadi Alip, turut berpartisipasi dan memeriahkan kegiatan tersebut. Kegiatan yang bertema kerukunan umat untuk Indonesia hebat juga dihadiri berbagai kalangan usia, lembaga, dan organisasi masyarakat Kota Tegal, dan diisi dengan jalan sehat, serta ditutup dengan pembagian hadiah.